Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agil Ismail di channel Toko Sumber Senapan. Nah, di video kali ini aku bawa senapan model Air Am Pasopati. Bisa dilihat kan, ada depan. Nah ini senapannya. Bisa dilihat. Oke, aku langsung aja ya review untuk senapan ini. Kita langsung ke bagian larasnya. Nah, si larasnya sendiri ini panjang larasnya di 55 cm dengan alur 12 OD 13. Nah, di ujung larasnya sendiri udah ada drat ya buat pemasangan apa itu teh si peredam. Nah, ini tinggal dibuka aja lalu pasang peredamnya. Lanjut ke bagian tabungnya. Nah, aku ini pakai tabung dural OD32, bahannya bahan dural, tebal si tabungnya sendiri itu di 6 mm. Nah, sudah terpasang ris tabungnya juga nih. Bisa kelihatan kan? Nah. Lanjut ke bagian chambernya, aku ini pakai chamber box monolith air arm ya dengan tarikan samping atau slip lever. Nah, untuk manometernya sendiri ada di bawah yang sebelah sini untuk manometernya. Lanjut ke bagian popor, ini popornya popor lipat ya, bisa dilipat, jadi lebih simpel dalam penyimpanan. Nah, cara lipatnya gampang aja, tinggal ditekan tarik ke bawah aja lalu dilipat kayak gini. Oke, ininya juga sama, balikin lagi kayak gini. Nah, jadi nggak makan banyak tempat nih. Nah, terus terpasang juga safety tigernya, jadi sudah terkunci. Kalau diklik lagi ke sebelah kiri udah bisa langsung nembak. Nah, ini pemakaian magazine. Nah, untuk air arm sendiri itu si magazinnya khusus ya, beda sama jenis-jenis marauder. Kalau marauder itu kan universal. Nah, kalau untuk si air arm itu khusus si magazinnya. Jadi tiap pembelian jenis-jenis air arm kita kasih si magazinnya 2, satu buat cadangan, jadi dengan 10 rotasi. Nah, untuk tarikannya sendiri kita pakai tarikan samping. Powernya itu kalau kita pakai itu di 70 meter udah grouping rapat ya. Kita tarik aja cara kokangnya. Tutup lagi. Dan tinggal langsung tembak aja. Powernya oke banget nih. Jadi kalau misalkan untuk senapan-senapan ini, untuk si Air Am Pasopati nih, misalkan abang mau nembak khusus buruan gede, bisa banget nih bang. Jadi kalau untuk si Air Am-nya, powernya sendiri tuh udah aku setel di 910 fps, bisa upgrade sampai 1100. Jadi untuk nembak buruan besar itu oke banget nih. Terus si senapannya sendiri tuh ringan ya, sekitar kalau misalkan abang mau pasang teleskop tinggal dipasang aja, udah ada ininya juga buat pasang teleskopnya. Nah, di sini di bawahnya juga dipasang buat tripodnya juga. Nah, untuk si senapan Air Am ini aku bandrol harga di 5 juta aja. Nah, kalau untuk si Air Am sendiri ini barang nggak banyak ya, cuma ada beberapa lagi, tinggal sisa 5 unit lagi, jadi siapa cepat dia dapat. Jadi kalau untuk si Air Am sendiri ini kan barangnya barang custom maksudnya ya. Bisa dilihat. Nah, kalau abang-abang nih mau pesan gampang, tinggal langsung WA aja, dia ada di deskripsi, atau mau langsung lewat Tokopedia-nya juga bisa. Tinggal di chat aja. Nah, misalkan abang nih mau request custom senapan nih, bisa bang, kita layani. Kalau misalkan abang mau setelannya buat berburuan gede, bisa bang. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nah, kalau misalkan abang mau request nih review tentang senapan model yang lain, tinggal di komen aja. Jangan lupa ya di subscribe, komen, dan like. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan salam dan terima kasih.